guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright, hari ini menarik untuk saya kongsikan bersama sahabat-sahabat semua ulasan berkaitan dengan tiga pemimpin utama uh, dalam uh, kalangan pembangkang pertikaian nasional hari ini, sahabat-sahabat semua jadi apa yang menarik adalah apabila kalau di luar parlimen ketiga-tiga pemimpin ini asik dengan fitnah tuduhan bergetar-getar ya apabila memberikan uh, sesuatu uh, apa tu sesuatu komen kenyataan dan sebagainya tetapi yang lebih mengejutkan sahabat semua apabila Eh, mereka berada di parlemen, yaitu Muhyiddin Hamzah, dan juga Hadi, menjadi kecut ya apabila berdepan dengan perdana menteri yang ke-10, yaitu Datu Sri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua, jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita, ya, berkaitan dengan isu ini ha, yang seperti daripada ha, prajurit bangsa, menyatakan dalam sifat perang mana-mana pasukan yang berundur sebelum atau semasa bertempur maka mereka adalah pasukan yang kalah dan gagal. Pengunduran itu juga menuntut panglima perang yang ingin memimpin pasukan berkenan meletak jawatan serta merta. Pengunduran bukan sahaja menjatuhkan air muka wilayah yang diwakilinya, malah ia menjatuhkan marwah angkatan tenteranya. Jadi, uh, kita melihat sifir ini mungkin ya, begitu sim uh, simbiosis dengan keadaan politik negara kita. Yang terkini khusus terarah kepada pihak pembangkang yang saban hari ya su sudah mulai menunjukkan ketidak relevennya Jadi beberapa hari yang lalu ya berlaku satu sandiwara di parlimen apabila pihak perikatan nasional selaku pembangkang Bertindak ya keluar dewan sebagai tanda protes apabila usul berkenaan pengeluaran CWSB bersasar ditolak di, di, di dalam Dewan Rakyat Jadi sandiwara ini seakan-akan menda sudah mendarah daging dalam Perikatan Nasional. Sebelum ini sandiwara keluar beramai-ramai daripada Dewan Rakyat juga pernah dicetuskan oleh PAS waktu perlantikan bekas Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Arif Yusuf sebagai speaker. Apa sudah terjadi pada pihak pembangkang di mana letaknya amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh rakyat kepada mereka? Eh apakah satu undi yang diberikan oleh rakyat berfungsi semata-mata untuk meraih keistimewaan yang diberikan kepada seorang yang bergelar wakil rakyat bukannya mudah eh bukankah berdiri teguh untuk membahaskan dan memperjuangkan perihal pengundinya barangkali agak pahit untuk ditelan tetapi inilah kebenarannya pembangkang sudah mula mengingkari akan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka Jadi saya juga seorang pengundi, maka saya juga berhak untuk bersuara dan juga menghakimi, bahkan lebih memilukan hari ini Hamzah, Muhyiddin, dan Adi Awang yang merupakan pemimpin utama di blok pembangkang masuk ke tujuh, uh, ke tujuh kali ataupun ke delapan kali berturut-turut, ya beberapa, eh beberapa hari yang lalu juga ya, semasa Uh, Prime Minister Question Time mereka juga tidak hadir. Jadi mereka uh, 8 kali berturut-turut hilang dari radar Dewan Rakyat sewaktu sesi soal jawab bersama dengan perdana menteri. Jika situasi ini boleh disinonimkan dengan sifat perang maka mereka lapang lima panglima perang yang gagal memimpin dan menjatuhkan air muka angkatan perangnya. Hal ini juga sekaligus membuktikan kegurunan mereka untuk berhadapan dengan sosok yang bernama. Anwar Ibrahim. Sewaktu di luar bukan main mereka memokik dan melolong, menuduh dan mempersoalkan setiap tindak tanduk barisan kerajaan perpaduan. Tetapi bila tiba waktunya berpulang berhadapan dan berbahas, mereka hilang tanpa bayang-bayang. Keluar Dewan beramai-ramai dan mengelak untuk berbahas bersama Perdana Menteri adalah tanda pihak pembangkang mula mengalah dan mengkhianati mandat yang ada. Maka sewajarnya mereka diberikan pengajaran dalam PRN dan PRU yang akan datang. Contohilah perilaku dan tindakan Perdana Menteri sewaktu menjadi pembangkang. Walaupun berhadapan persaingan sengit sewaktu perbahasan beliau tetap tampil dan teguh berbahas dengan pemimpin-pemimpin daripada blok kerajaan. Beliau contoh yang terbaik dan layak dijadikan ikon parlimen. PM10 kekal, ber, uh, kekal berprestasi cemerlang sama ada sewaktu beliau di blok kerajaan ataupun pembangkang. Maka, wakil-wakil rakyat terutamanya pemimpin-pemimpin utama di blok pembangkang berundurlah secara terhormat jika sudah tinggap sanggup lagi berjuang. Jangan lagaknya seperti jago ayam sabung kampung cuma berani berla berlakang lawannya tetapi takut berhadapan di depan lawannya. Apalah guna menang dalam mengalah jika pulangnya cuma sia-sia dan juga membuang masa. Wah, wow, itu dia. Memang satu ulasan dan juga coretan yang begitu padu sekali sahabat-sahabat semua. Menceritakan bagaimana ketiga-tiga pemimpin utama di dalam pembangkang hari ini. Muhyiddin Yassin, Hamzah dan juga Hadi. Ya, begitu kecut apabila berdepan dengan Perdana Menteri di, di Parlimen. Ya tetapi kalau di luar Mereka melolong dengan kuat Mereka memekik, menuduh Dan juga mempersoalkan setiap Tindak tanduk yang dilakukan oleh kerajaan Malah mereka menganggap uh, Mereka mengatakan kerajaan Ini gagal, kerajaan ini gagal Kerajaan itu gagal Tapi sebaliknya sahabat semua Yang gagal dan yang kecut perut Adalah mereka-mereka ini Yang tidak berani berhadapan Dengan Datu Sri Anwar Ibrahim Apabila Datu Sri tidak berada di dalam dewan rakyat, eh mereka berada di sana membuat provokasi membuat uh, tindakan yang mengejutkan, seperti baru-baru ini ya eh, apabila uh, Datu Sri dan juga beberapa kepimpinan kabinet menteri-menteri berada di Langkawi, untuk menghadiri uh, program 5 uh, 32, ayat 23 mereka sanggup untuk cuba memalukan kerajaan sahabat-sahabat semua, tetapi apa yang apa yang uh, berlaku adalah sebaliknya ya apabila mereka gagal dan mereka kalah dalam undian bola bagian yang mereka coba lakukan untuk menunjukkan kononnya mereka berkuasa kononnya mereka boleh menggantikan kerajaan yang ada pada hari ini mujur sahabat-sahabat semua dengan tidak semena-mena mereka ditewaskan dengan undian 83 kalah eh, Mereka hanya memperoleh 52 atau 53 undi sahabat-sahabat semua Dan sebaik saja kalah Semua mereka keluar daripada Dewan Rakyat Inilah contoh ya pemimpin-pemimpin yang hanya pandai mau, hanya pandai berdrama ya di, di Dewan Rakyat tetapi hari ini kita nampak dengan jelas tujuan mereka Eh, tidak memperjuangkan hak hak agenda rakyat ataupun mandat rakyat yang diberikan kepada mereka melainkan hanya kepentingan politik hanya kepentingan pribadi yang mereka kejar sahabat sahabat semua inilah pemimpin yang begitu memalukan pemimpin yang hanya pandai berkokok di luar sana sahabat semua tetapi realitinya mereka adalah pengecut apabila berdepan dengan Datu Sri Anwar Ibrahim itu dia jadi sahabat semua itu pandangan saya terima kasih juga uh, ulasan yang saya petik daripada uh, prajurit uh, prajurit daripada uh, prajurit bangsa uh, satu ulasan yang terbaik Ya berkaitan dengan tiga pemimpin daripada Perikatan Nasional ini sahabat-sahabat semua. Alright, so terima kasih sekali lagi uh, karena bersama dan juga sentiasa memberikan sokongan padu kepada orang-orang channel Bagi yang belum sokong itu anda boleh sokong dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Alright, so, dan juga sekiranya sahabat-sahabat semua memberikan sebarang pandangan, komen anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walon walon lebay-lebay geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar apabila mereka memberikan komen ya penuh dengan kebencian, penuh dengan hasutan dan penuh dengan fitnah melampau tanpa bukti. Alright, itu saja. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana bersama dan izinkan saya untuk mengundurkan diri seperti biasa. Pribasa mengatakan, apa pun kankap buat tahun keinginan." Dalam bahasa Melayu, "Tepuk Dadah" tanya selera. Sekian, saya pada orang dapat channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye bye.